ini Sergio-nya diamond ya. Ini tiga diamond. Yang satu lagi hybrid lah. Hybrid lah. View dari sini beda banget sama view lu dari sana. Eh, kok lu di sini? Gila dia. Wah, ini tank purba nih ya. Ini sepatu Aladdin lu. Sepatu Aladdin. Lu iya. Iya, mirip sih. Iya. Itu Goslinnya. Goslinnya. Ya, 747. Boeing ya? Boeing kok. Ini pesawat nih dia. Halo sahabat Ceplok, balik lagi sama gue Ming Chan di konten Ceplok. Kali ini kita lagi ada di mana nih? Mobil baru kan? Mobil koleksi lah, biasa lah, itu hal biasa lah. Bukan gue yang punya, nah liat lah. Nah, yang punya. Wih, gaya. Gue di sini lagi mau ngelamar kerja untuk ngelap-ngelap. Selamat datang di rumah temen gua. Rumah lu, Pak? Bukan. Oh, bukan juga. Ini lagi ngeliatin masa depan ini gua. Oke, okay guys, masih short trip Bandung. Kali ini kita main lagi ke rumah dari Kevin Fish Gallery. Kita ini semua hobi laki-laki ada di sini, Bang. Iya, semua hobi laki-laki. Lihat 1 2 udah banyak dah pokoknya deh. 1 2 3 4 5 6. Banyak. Pengen dibawa pulang lah. Kita mau update ikan dari Kevin Fish Gallery yang dulunya lu pernah kesini juga kan? Aku pernah. Gua pernah kesini juga. Gua liat ikannya masih kecil-kecil. Sekarang kita mau ngeliat ikannya masih ada apa enggak? Dan semakin edik kelihatannya. Iya, ikannya makin banyak. Infonya seperti itu. Ikannya masih banyak. Valid nggak infonya? Nah, kita mau ngeliat. Yuk. Come on. Ayo. Nah, ini di samping mobil beginian aja udah ada tank. Iya. Ikan apa tuh nih? Ikan cere tuh, dipiara tuh? Enggak gitu kok konsepnya. Abis apa? Kan gua nggak tahu. Cere gua juga kayak begini di rumah. Ini nih bagus nih gedenya nih. Ini Sumatera. Di Stik Kodus. Ini bab nih, bab. Oh, ini bab. Juleha. Juleha. Banyak ya ini komplotan nih. Bukan komplotan. Koloni. Koloni, betul. Iya, koloni. Ini yang di Stik Kodus. Jadi ada dua nih. Sek Apiatus. Nah, lu jangan nanya-nanya, kita langsung panggil aja orang ada. Kuping gua nih digesek-gesek di belakang. Wis. Kuping gua digesek-gesek. Udah panggilnya langsung, Vin. Coba sini Vin, langsung Vin. Kita digesek-gesek katanya kuping. Emang gaya lempar banget. Sorry, pakai mic. Dia kalau digesek agak basah deh, Bro. Oh, aduh. Waduh. Oke, Vin, kita datang ke sini mau update. Boleh. Update ikan lu yang dulu yang gua pernah kesini, lihat kan kecil-kecil nih. Nanti kita mau ngeliat ya ikannya masih ada atau udah ganti. Sekarang masih kecil. Nah, ini makanya gua mau nanya. Tadi kan kita tebak-tebak nih ini ikan apa. Ini ikan apa sih, Vin? Ini ada Jureni sama Disikodus. Oh, benar. Benar kok. Benar. Aku pernah pelihara, tapi ini aku enggak tahu dimakannya masih kecil. Ini yang Sek Apiatus atau apa lagi satu lagi? Lusoso. Lusoso. Nah, enggak tahu itu. Kalau yang Kevin enggak tahu sih. Lusoso. Dia kan yang moncongnya kayak tikus, yang bisa gede banget. Moncongnya agak pesek ya? Iya, enggak, dia agak gini justru ke bawah gitu. Lusoso ya? Kayaknya lusoso. Lusoso ya. Karena Sek Apiatus itu udah lama banget nggak masuk ya. Nggak tahu. Ini juga tank baru ya? Waktu itu gua kesini belum ada. Gua tadi 3 kali mau coba masuk sana, kok gua udah 3 kali. Ada. Ada. Dulu ikan apa? Tapi kosong kayaknya. Oh, kosong. Dulu sampai di sini ada pari yang lagi diobatin. Oh iya. Wah, inget loh. Lupa ah? Ingat loh. Bisa ingat selalu setiap tempat yang saya kontenin saya ingat. Oh, yes. Itu dia. Iya. Gua ingat. Ingat. Parinya mati kan? Nah, ini dulu tank emang pembesaran kayak di sini nih ya. Iya. Iya. Ini juga masih ikannya masih tetap kecil-kecil. Ada apa aja Vin ini Vin? Sekarang wih kayaknya makin banyak perlele-lelean nih makin lengkap Vin. Ada air, ada ikan. Iya. Ada ikan. Sang keong pun dipiara sama dia. Ada sendiri itu bawaan air biasanya, bawaan air itu. Bukan bawaan lahir? Bukan. Ada ikan apa ya, Vin? Ikan bagarius. Bagarius. Oke. Okay. Terus ada juruense. Juruense. Nah, kameramen jangan salah, mana juruense kameramen? Hitam kan? Yang hitam, betul. Sama yang belakang tuh, yang belang. Harus itu yang belang. Harusnya belang. Dia karena ini dia satu family sama tigrinus ya? Iya, betul. Itu. Aku sok tahu aja sih. Ya, lanjut sih. Bro, kep, bro terus, kep, udah deket banget gua.
itu apa ya? Eh, Flavikan, ada Flavikan. Sampai lupa nama ikan ya. Sendiri dia. Flavikannya ada loh, iya loh. Flavikan. Ikan lucu ya warnanya itu ya. Lucu. Hitam. Warnanya lembayung ya. Ikan yang tidak pernah putus asa kok. Iya, jalan terus dia gak capek-capek. Walaupun udah mentok, dia paksa aja, iya kan? Gak putus asa dia. Iya, dia berharap masih ada tembusan lagi dia. Oke. Hidup juga harus begitu berarti ya? Iya, kok. Jangan dengarkan kata netizen ya. Quotes itu, quotes. Hah? Quotes. Jangan dengarkan kata netizen ya. Gas terus ya. Gas ya. Kalau perlu netizennya kita giling. Kalau enggak, nanti kok gue sulit. Lanjut kok. Phantom. Phantom. Phantom atau Platinum? Phantom. Ya. Bedanya apa sih ya? Phantom lebih kuning golden ya. Lebih bersih ya? Dan lebih bersih. Oh. Nah juga sih, sebenarnya Phantom ada juga yang ada totalnya. Ada juga? Cuman dia lebih ngaroba-robah kayak Platinum. Oh, Platinum bisa berubah? Kecilnya bersih, gedenya bisa kotor. Oh. Kalau Phantom, sampai gede begitu-gitu aja? Gede bersih. Kalau dari kecil ada totalnya, totalnya itu aja satu, nggak nama-nama gitu. Oh. Oke. Terus sudah ada uler-uleran di situ. Enggak ya. Uler. Oh, bukan. Itu itil. Il. Kelebihan. Kecepatan. Ada il-ilan. Il-ilan. Oke, terus? Terus banyak lu kecil-kecil. Itu payara. Oh, tuh, pepaya. Pepaya. Ini yang apa sih? Ini skombi. Skombi yang ya. Ini max size udah belum ya, Bro? Masih paling bisa gede lagi. Dikit ya? Lagi ya. Dikit ya. Susah gedenya ya. Susah, agak susah. Lama dia. Lama sih. Nah, dulu yang gua ingat di tank ini ada arapaima. Ada. Ada. Masih ya? Mana? Ada di kolam. Ada di kolam. Ada. Udah masuk kolam lu kok. Udah kolam. Hmm. Gua udah curiga kalau di sini udah masuk kolam berarti udah enggak muat di sini. Iya. Entar kita lihat segede apa. Tapi kita lihat tuh koleksi ikan purbanya. Tapi ini nih kok ini jarang banget orang punya. Ini tadi gua kira biasanya yang kita biasa lihat itu tuh bulan-bulan. Iya, Indo-Pasifik. Indo-Pasifik. Enggak bisa gede-gede banget. Enggak bisa. Oh. Nah, ini namanya Atlantic tarpon. Iya. Oh, ini apa Indo apa? Indo-Pasifik yang Indonesia punya. Indonesia punya. Oh. Ini yang Atlantic. Bukan Indo-Surya berarti ya. Bukan. Bukan. Promosi ya. Apa lagi itu? Kan jadi Batak nih orang Bandung nih. Jadi Batak dia. Eh, buset. Itu kasus yang kemarin di Indo-Surya. Oh ya 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 ya. Aduh, gimana sih ah? Enggak connect ah. Tadi iya, udah beri. Bercanda tuh bapak-bapak. Itu bisa gede banget kok dan bisa, jarang banget ikannya. Masa? Beneran. Oh. Ya, Bro ya? Iya. Jarang ya? Jarang. Jarang ikannya. Bagus ikan bagus. Bisa gede banget ya. Oke, berarti ini ikan-ikan baru berarti di sini ya. Ikan-ikan baru. Segede gitu tetap. Ya, masih dulu segini tetap udah gede segini kok. Lebih gede dikit aja. Udah segini. Nah, yang dulu-dulu kecil-kecil sekarang gedenya kemana, Vin? Oh, dulu pernah ada bagas satu di sini, situ udah gede pindah situ. Oh. Ada payara ke kolam kan. Oh. Udah sisanya kan kalau payara emang nggak bisa gede kan. Iya, segitu-gitu aja ya. Oke, sekarang kita mau lihat ikan yang katanya udah gede. Biar haus, ngopi dulu. Ada kopi, ada samsu. Iya. Yeah. Masih tinggal duduk lagi. Tatung. Biar haus, ayo. Baik nggak? Kesannya kayak minum bir. Oke, so kita lihat yang gede-gede. Udah cukup. Dia gak seret ya kan? Nih kok. Ini tunggu. Ini tunggu. Kok. Ini bak apa, Vin? Bak mandi. Bak fiber. Iya tahu. Maksudnya ini emang air penampungan atau emang bak? Enggak. Emang bak buat ikan. Emang khusus buat ikan. Buat ikan. Gila loh, ikan marble platinum taruh di sini loh. Biasa. Hah? Biasa. Kawan gua. Buset. Dia yang punya, gua yang sombong. Ini ikan-ikan biasa lu taruhnya dia begini doang. Gila. Enggak ada lagi sih tempatnya. Ini beli dari kecil atau? Ini enggak kecil banget sih. Paling gedein dikit. Oh. Marble loh. Marble udah ini susah ya. Jangan ketemu ya. Sama albino marble sama si Snow White. Coba kok, lu mainin airnya di percik-percik gitu. Enggak, ini mah aman. Coba. Ya coba. Masa sih? Ih! Iya, aman. Lu, kok gak berani? Kan mainnya kesini, kenapa ini? Gak gitu konsepnya. Oh iya, siap. Oke, kita beralih kesini nih. Tapi sebelum kesini, dulu sebelum pemipaan yang ribet-ribet terjadi. Iya. Dia udah duluan lu. Udah ribet duluan lu, lihat. Ya. Dulu gua pernah nanya kalau gak salah sama lu, Vin ya. Konsepnya semua, apa? Gue juga datang nanya. Iya.
apa ini konsepnya kok ribet banget di pipa nih. Ternyata sekarang jadi tren lo. Pada ngikut-ngikutan iya. Sekarang. Ikutan lo. Cuman bedanya di chat merah aja iya. Kalau sekarang nih. Harus di ada chat-nya. Ini minta royalti dong. Iya, ikutan lo semua lo. Gila lo. Pada ikut-ikutan semua ribet-ribet begini ya? Iya, aduh. Ih, sebelum semua pada ribet-ribet, dia udah ribet duluan. Iya, hidup udah ribet. Wah, ini nah, padat nih. Purba ini nih. Ya. Wah, ini tank purba nih ya. Hmm. Ini sepatu Aladdin lo. Sepatu Aladdin. Lo iya. Iya, mirip sih. Iya. Ini apa Barbus? Lucio ya? Atau Lucio ini? Lucio Barbus Albino ya? Iya, Lucio. 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 Matic manual dia? Manual. Oh, manual. 4WD. Solar. Oh. Solar. Tukang mobil susah. Acip-acipan nih. Acip-acipan. Acip-acipannya ini albino atau platinum ya? Ada yang bilang platinum, tapi belinya panda sih dulu. Panda. Dulu belinya panda. Pandanya lokal atau enggak? Lokal. Langsung nyambung lu, pemain, dia beneran pemain ya, langsung lokal. Oh ini tunggu ini apa? Ganul. Oh, ganul kan? Iya. Oh gedenya seperti ini loh. Iya, bisa gede lagi sih. Bisa gede banget kok. Ini gua ada beli tuh. Ini kita kasih pelet. Banyak. Kita kasih pelet. Granul gua ada beli tapi kecil. Granulnya. Gua baru lihat nih gedenya. Itu kalau itu. Oh ini itu makan apa? Pelet semua. Pelet semua. Ih gila enak ya miarkan predator makannya pelet ya. Buset. Udah bukan rahasia lagi itu kok. Waduh, habis sama dia tuh langsung. Jembab. Jembab susah lo dapat yang gede gini. Granul tuh kalau udah kena makannya udah kayak RTC ya. Gila kalau. Dia pemakan pelet sejati dia. Enggak kebagian ini mah acipnya nih. Dapat tuh. Jadi mau dibeli. Oh. Ah. Apa lu beli ton? Emang orang mau jual ton. Yang ada punya lu ada berapa dibeli? Iya juga sih. Oh. Oh, itu apa ya? Itu yang kecil. Iya. Yang kecil itu ini. Yang ini. Oh, warnanya unik ya. Kuning-kuning gitu lo. Iya, unik ya. Betul. Ini katanya lokalitinya berbeda. Enggak sih. Kalau yang kuning katanya. Enggak. Iya sih. Katanya. Tidak ada. Enggak sih, iya sih. Iya. Bingung nih. Kalau yang ini enggak. Oh, dia enggak mau terjebak di dalam itu dia. Dia cari aman dia. Enggak, ini yang Peru biasa. Bisa kalau yang kuning kan labelnya Tocantins. Kalau enggak Araguaya. 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 Uruguay itu nama negara. Ini Ara. Ara. Spill builder dah. Tapi gue mau tanya nih, Vin. Ini granonya kan banyak. Ini lu belinya size sama apa sama size beda-beda? Kalau yang kecil, belinya dari kecil banget. Oh. Kalau yang ini, belinya dari segede gitu lah. Oh, emang size beda. Size beda. Gue pikir emang dia kalah makan atau apa. Oh, emang size. Oh, tapi ada orang bilang patternnya hilang. Ini enggak ya, tetap ya. Gue yang bilang. Lu yang bilang ya, patternnya hilang. Ada beberapa. Ada beberapa yang enggak. Oh, itu beda-beda itu lagi. Tadi apa beda apa? Locality. Iya, enggak sih, enggak sih. Grano khusus enggak ada. Enggak ada locality-nya dia. Sama ya. Konon katanya kalau grano itu bagus lu push makan biar perutnya gendut gitu ya. Iya, biar perutnya gendut. Ini makannya banyak banget sih. Tapi enggak gendut-gendut. Ini enggak gendut ya? Kurang. Gendut tapi kurang bulat gitu loh. Ada yang punya bulat deh. Bulat banget. Oh, kalau udah gede banget. Iya. Oh, langsung diberi lagi. Karena kalau masih kecil dia kayak lebih cepat. Mau langsung gue tuangin semua nggak? Tuang semua juga habis gue rasa ini. Kalau dia udah size gede biasa perutnya jarang makan pun gendut. Oh. Ngepesnya agak lama. Oh perut bapak-bapak. Perut bapak-bapak. Oh, lu aja lo. Bapak-bapaknya satu. Lu, gue baru bapak-baru. Gila guys, ini koleksi ikan purba. Gila ya. Tuh, ikan itu purba. Itu keluar terakhir-terakhir kalau dia. Nah, dijadiin satu, lu lihat jadi kayak begini. Bagus ya. Tank purba. Tank purba. Yuk. Thumbnail ya, tank purba. Oke, kita ke samping sini. Ini. Nah, ini Bagariusnya. Ini Bagariusnya. Ini yang waktu itu kecil kan? Iya. Nah, ini jadinya segede gini. Jadi segede gini. Wih. Ini yang konon katanya bisa sampai 2 meter ya? Iya, emang betul. Gila, 2 meter. Makan orang dia? Konon ceritanya. Kalau di Sungai Gangga itu, iya, ada upacara kan memang iya, dibuang ke sana ya. Nah itu mayatnya dimakanin. Ya. Iya. Bukan konon sih, memang udah emang jadi begitu pengetahuan mereka ya. Adatnya. Iya. Adat lu, gede nah, adat lu. Nah ini kan apa, Vin? Itu firewood. Oh ini firewood? Iya. Kayu. Anakannya kenapa butek-butek ya?
makin gede makin bagus sih. Musik makin gede makin bagus. Seharusnya. Itu. Nah ini apa? Itu Goslinea. Goslinea. Ya, 747. Boeing ya? Boeing. Boeing kok. Ini pesawat nih dia. Oh iya. Tapi mirip Firewood ya. Cuman beda corak aja ya. Belakangnya tuh gede banget kok. Ya. Benar-benar kayak Boeing dia. Oh iya iya iya. Dan ini termasuk masih agak sedikit ya. Jarang. Agak sedikit dan dulu pernah aku lihat besarnya di Surabaya. Ya, dua-dua ini yang satu orang yang punya ya? Iya, punya. Si Jefferson. Ya. Segede apa? AJ. Gede banget, gede banget. Udah gede banget waktu di Surabaya. Ininya pun gede banget. Firewood-nya juga gede. Firewood-nya juga gede banget di Surabaya. Udah terjual ya ternyata ya? Ya tapi bagus sih gedenya ya Tony. Gede bagus. Kita punya kecil jelek ya. Hah? Kita? Iya. Kan lu yang borong. Kan lu yang nunjuk. Iya, gua cuma bantu. Tank putih aja, taruh tank putih aja. Tank putih ya? Oh, tank putih dia pasti lebih bagus. Pasti bagus. Cerah. Oh iya ini bagus sih warnanya. Kalau kemarin kan numpuk jelek coklat. Ini coklat. Tapi memang woodnya kan coklat dia. Iya ini kayunya kayu yang udah disemir. Oh siap. Ada aja. Oke ini pari-parian nih. Ini pari apa Vin? Yang coklat. Mm-hmm. Labelnya Royal Marble Motoro sama SWC. Oh mix SWC. Mix SWC. Oh. Patinnya ada hijau. Ya itu bekas saringan sih. Oh. Di serok nyangkut. Oh, di serok nyangkut. Jadi harus digunting sama dia. Ini anakan sini atau? Enggak, Pak. Beliin. Beli. Sama BD ya? Sama BD Thousand Island. Thousand Island. Namanya ada aja, gue bingung loh sama pemain pari loh. Ketemu aja tuh nama, ya bisa aja dibikin ya. Udah nama kayak nama koktail ya? Iya, Thousand Island. Thousand Island ya. Kayak nama itu apa, yang buat salad itu pakai apa? Hah? Pakai apa kalau salad? Aduh, gue gak makan salad, gue makan daging. Sorry, gue gak makan sayur. Apalah pokoknya itu namanya lah, Thousand Island. Sorry ya. Oh, bumbu yang coklatnya. Iya. Saus yang coklat ya. Iya kan, Thousand Island kan juga kan. Saus salad itu. Lu orang berdua doang yang tahu. Saya pemakan daging. Penonton kalau tahu komen, ayo apa namanya yang buat makan salad tuh Thousand Island. Kata Anthony gak ada. Bukan gue bilang gak ada, gue gak tahu. Iya gak? Gue gak tahu. Dia sampai bingung liat kita. Nah, lanjut. Ini nih ikan maskot nih. Gila ini. Apa ini? Ini keren nih. Sturgeon. Ini apa nih, Bro? Jenisnya, Bro? Diamond yang 3. Ini yang dulu 3. Dulu di sini bukan, Vin? Beda, yang itu dari kolam. Oh, ya. Berarti ini beda lagi. Beda lagi lu, nambah mulu setiap lu koleksi. Setiap kesini enggak ada yang sama lo. Iya. Andaikan ikannya sama, size yang beda. Iya. Wah. CHF-nya juga gila, udah jumbo-jumbo ya. CHF. Ini udah maxes belum segini ya? Belum. CHF bisa gede banget. Dia nyedotnya bisa kayak kop loh bunyinya. Buk! Masa? Buk. Bisa, ini kalau dia kadang suka main-main ke atas juga. Bunyinya gitu? Kan. Nyari-nyari makan itu. Waktu itu pernah main ke tempatnya Om Felix. NX Finch. Segini dia punya. Gede banget. Ada. Beliau dan segede inilah. Gue pernah dapat CHF yang high fin. Tinggi banget loh. Mohawk. Tapi ini memang makin lama makin tinggi. Memang meninggi ya. Oh ini Sturgeon-nya diamond ya. Diamond, ini tiga diamond. Yang satu lagi hybrid lah. Hybrid lah. Hybrid. Dia ngomong hybrid lihat ke gua. Nama baru. Kan gua nggak tahu. Nama baru. Tapi sih banyak pedagang yang sebutinnya apa, Bro? Beluga. Nah, dia yang ngomong ya. Belagu. Emang di setting ya. Ini udah jebakan nih. Oh ini ikan belagu. Ya, tapi memang waktu itu udah sempat dijelasin sama si Bro Gary lah ya. Kalau memang beluga tidak seperti ini kurang lebih ya. Begitu. Beluga. Kan siapa tahu dari yang luar negerinya yang salah label. Betul, betul. Iya, bukan iya. Bukan yang sini. Jual. Bukan. Yang di sini mah ada yang salah. Iya. Yang jual semua benar. Yang di sana. Cuman dia juga kena bohong, dia bohongin orang sini juga. Bisa aja pedagang. Nah, ini. Ini cuma ada satu doang sih. Wede. Eksklusif banget ya. Eksklusif, Force sekali. Iya. Nah, kayak Vitatus kan? Nah ini juga label-labelnya agak ini dia agak nggak tahu ya. Nah yang teman-teman hobis yang biasa memelihara berbagai jenis dia akan bisa mulai membedakan label-labelannya. Yeah. Tapi memang nggak enak untuk disebutkan secara gamblang, takut menyinggung beberapa pihak lah ya Bro. Betul. Tapi dalam hati mah tahu kan? Tahu.
Emang benar sekali. Emang benar. Gak, bro, kita bercandaan kok. Bercanda. Gak ada tujuannya untuk kesana. Gak apa-apa, lu mau tetap jual, lu mau pakai label apa terserah lu lah. Iya kan? Betul. Iya. Arapaima. Arapaima, yuk. Ah, yuk. Itu yang bikin gua penasaran. Udah segede apa tuh ikan? Dari 8 cm, arapaimanya sekarang segede apa? Cadang. Nih, lu lihat itu. Gila. Udah semeter. Lu masih berani biar arapaima lu? Hah? Ini punya tempatnya? Iya, yang 8 cm yang kayak jarum. Ini kita feeding mau enggak nih? Woi, boleh entar belakangan, tenang. Selah. Pokoknya Antoni kalau ada 100 komen dia berenang di sini. Semuanya lu buat begitu, mati gua masuk angin bukan digigit predator. Semua lu lihat kolam suruh orang berenang. Gila guys ya. Jadi ini buat pelajaran buat kita. Kalau lu berani piara arapaima, lu harus ada tempat yang memadai. Oke, gua berenang di sinilah. Itu di lumpur loh situ. Ikan dari 8 cm 7 bulan jadi 1 meter. Iya. Yeah. Tapi ini punya tempat memadai. Iya kan, tempat segini cukup. Oke. Okay. Nah, di tank ini ada tambahan apa lagi, Vin? Tambahan enggak ada sih. Paling makin gede aja ya. Paling makin gede. Pari-pari ada masukin, nambah. Mau masukin force kali yang tadi. Oke. Okay. Biar gabung sama Goli, sama Vitatu, sama Payana kan lengkap kan jadi. Oke. Okay. Cuman kan itu masih berapa ya? 30 cm kayaknya. Oh. Si force kali. Nah, kemarin tuh tes mau nyobain masukin sini. Cuman kan takut diajar jadi ngide ini tes pakai Odopai yang ukurannya mirip-mirip sama si force kali. Oke. Okay. Hilang. Hilang enggak? Langsung hilang dua. Dua ekor ya? Seekor atau dua ekor? Satu ekor. Arapaima lah itu yang nyedot lo udah pasti. Iya, kayaknya Arapaima. Jadi force kalinya nggak berani. Bekerja sama sih gua kali ya. Udah pasti iya, lah. Sih. Dia udah bekerja sekongkolan di sini udah semua. Gua makan kepala, lu makan buntut. Gitu. Oh sih. Taubat lu kayaknya kok. Gila sih ini Arapaima video gini nih. Mantep ya. Ini dia kolam predator nih, enak banget lihat dari top view. Lu nikmatin lah kolam predator kayak gitu. Tapi ini nggak ada yang lompat, Vin, begini, Vin. Nggak ada. Ini sih nggak ada penyangganya sama sekali, lu. Ini begitu lompat sih, dia menyerahkan diri, udah bosan hidup ya. Iya. Iya, nggak, belum pernah ada kasus lompat-lompat sih. Pokoknya intinya kalau lu udah nggak mau hidup, lu lompat aja gitu ya. Iya. Ih, koinnya masih ada. Koinnya masih dong. Ih, koinnya survive, lu. Yang paling sering bertarung tikai di sini apa, bro? Biasa... Ini kan ngasih makan tiap hari. Oke. Okay. Kalau sehari nggak ngasih makan itu biasa... Udah gelisah semua? Biasa Goli sih yang agak rese. Dulu... Goli ke koi. Aku waktu mulai pelihara ikan predator ya, masih jadi hobis yang keranjingan. Masih baru-baru banget jadi penghobis ikan predator. Ada salah satu senior di Facebook, namanya Om Arif. Iya. Itu aku belum pernah ketemu sampai sekarang, tapi selalu ngajarin aku melalui komen atau DM. Dia bilang kalau caracin gini tinggal tunggu waktu untuk mereka saling tarung tikai. Sebenarnya tinggal tunggu waktu mana yang lebih dominan, yang mana yang lebih alpha. Iya. Nah itu belum aku bisa buktikan karena belum sampai mereka bertarung aku udah mati. Gitu loh. Di sini aman sih. Di sini aman ya. Aman. Padahal statusnya agak lumayan jauh sama goli yang itu loh. Arusnya udah nggak ada. Top view-nya lu lihat. Iya, ini dimatiin gampangnya. Aduh, enak banget kok. Enak banget. Awas sendal lu tuh, awas. View dari sini, beda banget sama view lu dari sana. Kok lu di sini? Gila dia. Gua kaget kan lompat ke belakang jatuh juga. Udah ngelihatnya enak. Nungguin dia. Cakung lagi ya. Iya. Kok dia begini ke sini? Minta makan dia. Oh. Tapi kenapa mesti ke gua kan yang punya dia? Ngomong-ngomong dulu Pari kan kawin tuh. Vin. Iya. Udah ada hasil belum? Ada dong. Tuh, yang kemarin kawin itu. Iya. Yang lu videoin kawin itu, bukan? Oh, video. Videonya banyak sih sebenarnya. Weh, waktu gua datang kan lu ada kirim video tuh. Oh, dia enggak, bukan. Itu enggak jadi. Itu kan yang kemarin indukannya yang mati. Oh, itu indukannya mati. Iya, indukannya mati. Oh, ini yang jadi yang mana? Yang jadi ada yang nah ini nih yang di bawah BD ini ada Pearl. Oh, Pearl. Lagi ya, nah itu dia. Berani. Oh, itu yang jadi dia. Si Bro Kevin pernah sempat main ke rumah. Iya. Ngambil pariku. Dibeli pariku sama dia. Ya itu biasalah kalau itu timpe-timpean loh. Kalau habis kawin pasti dia kawin itu lagi betina dua-duanya. Oh, saling kokop dia. Oke, okay, guys, sekarang kita waktunya kasih
makan, makan. Yukimak. Yukimak. Yukima. Oh, Yukimak tuh yuk kita makan. Isi. Oh. Ya, benar ya? Cocok, cocok. Yuk makan. Yuk. Ini kasih makannya, pakannya apa, Vin? Ini. Kelele. Berapa kilo sekali makan? Enggak tahu deh, segini sih berapa? Hampir 2 kilo deh kayaknya. Lebih 2 kilo ini mau. Wah, dia iseng nih, dia pas lempar sini nih. Si tukang iseng nih, si bangke ini emang. Gak sih, belum se... Gak sebrutal itu ya? Gak. Soalnya kan dia... Ya... Coba kita pancing. Coba di depan ya. Mulutnya? Tiap hari. Oh enggak. Oh enggak, gak sebrutal. Oh, arah itu. Panggil dulu. Kan dia makannya tiap hari, jadi kalau kenyang sebenarnya arah apa emang gak ganas sih. Enggak. Dia gak ngebom gitu ya? Enggak. Mesti tunggu dia di atas permukaan sih. Sama kalau lapar sih. Wah, ini manja banget. Oh, mau disuapin acipnya, waduh. Manja. Manja. Oh, semua disuapin semua. Iya. Arwana juga disuapin. Goli juga biasa nyamperin, tapi ntar dia nunggu, dia kalah sama arah Paima sama Arwana. Goli giginya loh. Oh, ini sensasinya nih guys. Lu kalau melihat ikan predator gini nih, kasih makannya nih. Sensasi kasih makan ikan predator. Waduh. Berarti pari masih sahan lah ya? Pari, iya. Nah, pari nanti masukinnya harus sekaligus banyak. Oh, biar kalo sampai bawah ya? Iya, ngepayara tuh. Koi juga berarti makan nih? Koi makan. Semua sih makan lele. Mau nggak mau, habis. Ini lele size yang berapa, Vin? Ini lele konsumsi. Sekilo tiga. Iya, maksudnya segede apa? 30 cm? 30... Adalah segini kok. Nggak sih gitu. Ini segini. Brutal itu, brutal. Pala buang dong ya? Kepala buang. Tapi kalau ikan gede gini-gini, tulang kasar juga aman ya, Tone? Harusnya ya. Aman sih. Harusnya aman. Dia makan temen nih begini nih. Enggak. Bukan temen? Bukan. Wah, udah mulai nih. Kasih mulai banyak nih. Mulai makan tuh, apa emang. Ini emang jam makannya atau emang khusus kita datang dikasih makan, Vin? Emang malam biasa ngasih makan. Oh, emang kasih makannya malam. Tapi kalau malam sama siang pernah kasih coba perbedaannya nggak, Pak? Siang agak kalau pari nggak. Kalau pari mau pagi, siang, malam aman. Gas terus. Predator. Iya, kalau goli, Vita, Kayara maunya malam. Oh. Karena udah kebiasaan. Tapi segini itu pasti habis nih, Vin. Habis ini. Bersih, nggak ada sisa, maksudnya nggak ada yang dicuekin gitu. Oh, itu goli itu tadi. Iya. Nggak ada sisa. Dats juga makan, Dats? Dats makan. Bisa kalau udah ada sisa-sisa, dia abisin sama lele. Oh, dia makan. Tapi baru kali ini lu, koi makan lele. Sebenarnya koi juga ikan rakus sih, apa juga dimakan. Apa juga disedot. Iya, cuman karena dia kebiasaan makan pelet. Tuh. Masa bagian-bagian banget tuh, tigrinus mulai keluar. Oh, mulai patroli gitu ya. Asik ya? Mantep. Ini golinya lagi, itu dia lagi ganti gigi. Hah? Sebentar ya. Bisa ganti gigi dia? Bentar. Bisa lagi tuh dikeluarin. Kenyang dia, udah kenyang. Gila sih, kalau ikan dikasih makan lele gini makin cepet gede ya, Tony? Cepet. Golinya lagi ganti gigi. Oh? Lagi ganti gigi golinya. Jadi dia nggak... Nggak gitu lahap? Nggak gitu lahap. Biasanya paling gede goli justru. Paling antusias? Paling ganas, ya. Dia lagi ganti gigi. Ini lagi kasih makan begini, ada nggak sengaja temannya kemakan nggak sih? Nggak sih, nggak belum. Kayaknya dia nyari thumbnail banget loh, kayaknya nyari thumbnail. Gue tahu arahnya kemana itu. Aduh, mantep nih. Nanti kita kesini lagi kapan waktu lah ya. Emang dibolehin lagi? Boleh lah, Kevin orang baik. Ya. Oke deh, baik nggak kayak jemplok. Eh, itu mau lihat anak kan nggak? Oh itu. Oh, iya. Oh baik kan ya? Tuh, baik kan? Emang lo. Ini anak kok, anak kan yang di bawah. Oke. Ada tiga. Tuh. Dapat albino satu, yang dua head. Nanti ini coming. Nanti ini. Oh. Jadi pari.
Oh itu jadi itu. Ini masih kayak kepompong dulu. Larva. Larva. Oh. Itu baru itunya doang. Jadi orang percaya loh. Percaya loh. Percaya. Enggak itu bercanda ya teman-teman. Iya lo nanti yang percaya lo, sangka yang pahit dari begitu lo. Kalau yang atas pembesaran? Atas pembesaran aja. Ini apa bro? Itu... Sama ya? Royal Marble Motoro. Iya. Royal Marble Motoro. Eh, untuk harga Royal Marble Motoro bagus gak sih? Ini bagus, tergantung kualitas sih. Kalau yang... Sama BD mahalan mah? Kalau yang ini lebih mahal. Lebih mahal Royal Marble? Lebih mahal ya. Oh. Di kisaran berapa sekarang waktu yang kecil-kecil gitu lah? Ini... Bocengnya. Oh. Oh. 5 juta berarti. Oh, lebih mahal ini sekarang daripada BD ya? Iya. Dia tergantung kualitas sih. Oh, kalau Ono? Itu mah Pralabino biasa. Oh, Pralabino biasa. Ini termasuk pesek nggak sih? Kurus nggak sih? Kurus kayaknya itu ya. Ini lagi sakit kemarin. Oh, memang lagi sakit. Ini lagi sakit kemarin. Tapi sekarang ini udah sekarang lancar baru, lagi? Baru oke ya. Makannya? Udah makan? Oke, okay. Udah. Ini tadinya kurusnya banget. Oh. Sampai kelihatan tulang. Ini mah udah nggak kelihatan tulang. Udah nggak kelihatan tulang. Oke. Okay. Siap, siap, gitu. Siap, siap, bro. Nah, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini di tempatnya Kevin iya. Fish Gallery. Awas, awas, kecebur, awas, awas, nah, kecebur. Kita sayang kameranya, konten, ya. Kita sayang kameranya, bukan Anda, jangan JR. Ya. Wih, guys. Main-main dia sekarang. Mau dimainin dia punya karir. Pengen dia kecebur kita sekali-sekali. Bukan di sini, di kolam lu tuh gue ceburin. Lagi tidur, yuk. Ya, ayo. Masuk, ya, oke. Okay. Nah jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau lihat lebih detail dan lebih banyak lagi koleksinya Kevin di mana bro? Di IG Kevin Fish Gallery. Kevin Fish Gallery. Itu update terus tuh ya? Update gak tiap hari juga sih. Oh, sebenarnya kalau lagi nyantai. Oh. Emang orang ada kerjaan apa? Iya juga sih. Ya. Kita gitu. Aja yang ada kerjaan tiap hari ke rumah orang. Tiap hari ngonten aja kerjanya. Eh kerjaan juga itu namanya kerjaan kok. Juga, ya? Iya. Ya udahlah, kita bersama Ming Chan. Jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin baik lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jamvlog, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!